Santika Premier Semarang menggelar Lomba Kids Fashion Show pada Sabtu 26 Maret 2022. Lomba ini diikuti 30 peserta yang berusia antara 6 hingga 12 tahun. Lomba Kids Fashion Show ini merupakan kerjasama antara Hotel Santika Premier Semarang dengan Totok Sahak Modeling School. General Manager Hotel Santika Premier Semarang, Agus Suyatna menyatakan, acara tersebut merupakan salah satu program dari hotel yang terletak di Jalan Pandanaran, Kecamatan Semarang Tengah ini. Salah satu program dari Hotel Santika Premier Semarang, di mana kami memang mengadakan special event sepanjang tahun. Nah, di bulan Maret ini kami pilih tema fashion show untuk anak-anak. Ya, harapannya ke depan kegiatan ini bisa semakin dikenal di masyarakat Semarang. Kemudian juga anak-anak semakin termotivasi untuk menyalurkan aktivitas yang bermanfaat tentu untuk meningkatkan prestasi mereka terutama di dalam bidang fashion. Agus berharap adanya kegiatan ini bisa membuat anak-anak termotivasi untuk menyalurkan bakatnya terutama di dunia modeling. Sementara itu, juara pertama dalam fashion show ini, Relisa Ayana Putri menyatakan dirinya mengikuti lomba fashion show karena keinginannya sendiri, bukan paksaan dari orang tua. Ikut lomba ini karena pengen apa disuruh orang tua? Pengen. Emang suka modeling? Iya. Biasanya yang ngajarin siapa? Bunda. Kita berapa kali menang sih? Kita sering menang berarti ya? Iya. Kita jadi model gitu. Gadis asal Semarang ini mengaku memang menyukai dunia modeling sejak TK. Ayah juga kerap mengikuti dan memenangkan lomba fashion show di berbagai daerah, mulai dari Semarang hingga Jakarta. Siti Mbuyasaro melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.